gimana? Kamu udah ketemu Indah belum? Belum, Sia. Tapi aku dengar ada yang bilang kalau Pak Jamal sama Indah habis dari daerah sini. Mungkin Indah dan Pak Jamal masih ada di sekitar sini. Jamal bukan? Iya itu! Pak Jamal tuh! Pak Jamal! Pak Jamal! Pak Jamal! Pak Jamal! Ya, apakah? Indah di mana, Pak? Indah? Itu, Neng. Diambil sama itu. Sama siapa, Pak Jamal? Non Cahaya. Luna maksudnya Pak Jamal. Luna siapa ya? Cahaya palsu, Pak. Oh iya iya iya, betul. Betul itu. Kalau Luna yang nyulik Indah, berarti ini ada hubungannya sama Tante Mary. Karena Luna itu anaknya Tante Mary. Pak, ikutin terus ya. Dan aku yakin Indah gak dibawa ke rumah. Pasti dia dibawa ke vilanya Tante Mary. Kamu yakin, Sia? Kalau Tante Mary bawa Indah ke vila? Iya, waktu itu aku pernah ngikutin Tante Mary karena aku pikir Tante Mary mau ketemuan sama Luna. Dan ternyata Tante Mary malah ke vilanya yang ada di puncak. Kayaknya dia dibawa ke sana deh. Iya, gak mungkin dibawa ke rumah, Vel. Karena jaraknya terlalu dekat. Yaudah, sekarang kita langsung ke sana. Ayo, ayo, ayo. Saya ikut. Saya mau lihat Neng. Pak Jamal, kalau menurut saya mendingan Bapak istirahat aja, Pak. Enggak. Saya pokoknya mau ikut. Saya mau ngeliat Neng. Yaudah, Pak Jamal ikut saya. Cewek nyusahin dan paling gak tahu diri. Akhirnya dah gue bisa juga nemuin lo. Dan sekarang waktunya gue nyerahin lo ke mama untuk memperlancar semua rencananya. Makanya kalau mimpi jangan ketinggian. Kenapa sayang? Kok kamu marah-marah sih? Kenapa? Semua gara-gara Indah tuh. Di mana dia sekarang? Di mobil, dia lagi pingsan. Gitu kamu bantuin mama dong. Kita kan harus kurung dia supaya dia enggak kabur lagi. Enggak mau. Aku capek banget, Kak. Capek banget. Itu sih jangan gitu dong, sayang. Ayo dong, ini kan demi kamu juga. Ayo cepet-cepet. Oh, indahnya. Mana? Ih, mama itu. Luna, kamu lagi bercanda apa gimana sih? Mana ini?
adanya. Ma, beneran tadi. Dia pasti kabur deh nih. Sayang, kamu tuh bisa gak sih? Baru sekali aja dikasih tanggung jawab, langsung gak bisa. Ya. Aduh, kita harus buru-buru kejar dia. Pasti belum jauh dari sini. Ayo, tutup, tutup. Marvel? Ya, Vel? Apa? Luna bawa kabur Indah. Iya. Tante kesana juga sekarang, ya? Oke. Apa yang terjadi, Vel? Luna? Luna bawa pergi Indah? Iya, Mas. Jadi Pak Jamal melihat Luna bawa kabur Indah. Dan Tasya yakin kalau Luna bawa Indah ke vilanya Mbak Mary yang di Puncak. Mas, jadi gini, aku drop kamu ke apartemen kamu, kamu istirahat, jadi biar aku yang ke Puncak, ya? Enggak, Fit. Aku mau ikut sama kamu. Mas, lokasinya jauh. Fit, tolong. Aku sangat khawatir sama Indah, Fit. Tolong. Iya. Kita sekarang sana sekarang. Ya? Yeah?